Shalom, ada haleluya. Saya percaya malam hari ini, sore hari ini, kita semua merasakan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa baiknya. Allah yang selalu menolong, menopang, yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan saya yakin sekali bahwa kita semua merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu luar biasa dahsyat dan ajaib. Saya undang kita semua untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sore hari ini. Kita mau kekuatan Tuhan boleh kita rasakan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kami boleh melihat dan mengecap betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Mengangkat setiap pujian kami. Mengangkat setiap penyembahan kami Tuhan hanya kepada-Mu ya Allahku. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Dan pada saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengangkat tangan kanan kami Tuhan, mengangkat hati kami, Kau sendiri Tuhan Yesus disenangkan Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dapatkan sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang tidak dapat kami dapati dari manapun juga. Mari Tuhan Yesus, kami rindu belas kasihan-Mu terjadi saat ini bagi anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan, yang berharap hanya kepada nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, sungguh ajaib, sungguh dahsyat perbuatan. Mari Tuhan, kami mau bebaskan roh-Mu bekerja Tuhan Yesus atas kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa hal-hal yang ajaib Tuhan Yesus telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggi Tuhan melebihi
tidak meninggalkan kami. Oh, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami saat hari ini, Bapa. Kami yang ada di gereja-Mu, kami juga Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang terlalu sulit bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terus pakai kami, Bapa. Lebih dan lebih lagi memuji-muji Engkau. Karena hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami patahkan setiap tipu muslihat iblis. Pekerjaannya yang mau mengubah atmosfer di tempat ini. Atmosfer di rumah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus dan terus lagi. Bawa kami menikmati hadirat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua anak-anak Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Berikan tengok kanan kiri. Beri salam yang hangat. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik luar biasa. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Sayonara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Terima kasih Engkau baik, teramat baik Tuhan Yesus. Kami merasakan Engkau bersama-sama dengan kami. Oh, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Kami rindu membawa setiap persembahan kami di sore hari ini Bapa. Sucikan dan kuduskan sehingga layak Tuhan Yesus di hadapan. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang setia. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang dengar-dengaran, yang melakukan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu menjadi provider kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah menutup mata Tuhan, yang tidak pernah menutup telinga untuk setiap kebutuhan dan kerinduan kami. Percaya Tuhan bahwa kami menabur di tanah-Mu yang baik. Kami percaya pada saat kami memberi, Engkau terlebih lagi akan Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap rencana-rencana kami. Engkau yang memberkati Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Yesus yang ada pada kami itu semua yang daripada-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Dan menabur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa setiap persembahan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi sahabat, Bapa, teman kami. Haleluya, haleluya. Amin. Dan persembahan dibawa ke depan. Kita angkat pujian. Kiranya Engkau yang harum bagi Engkau. Lebih dan lebih lagi pakai kami dimanapun kami ditempatkan Tuhan Yesus. Memberkati gereja-Mu Tuhan. Memberkati dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Terlebih kami rindu mendengarkan isi hati-Mu malam hari ini. Pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya itu merupakan isi hati-Mu. Urapi dia Tuhan. Pakai dengan kuasa-Mu. Pada saat firman itu ditaburkan boleh jatuh kepada tanah yang baik. Boleh bertumbuh berlipat kali ganda. Dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Firman itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang berharap akan firman Tuhan. Yang selalu memegang janji-janji Tuhan. Mari Bapa. Kami percaya pada saat firman itu ditaburkan. Ada kuasa. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu
Besar, mari kita panggil beri bersama-sama saudara. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidup. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Senaki orata sandaya nama kuam, senaki orata sandaya raparu atas sandaya ramu. Irata sia, iseki orata sunukuru dosia, ora barata sandaya namu, isenaki orata so. Alleluia, 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 alleluia. We
worship you, God Almighty. We worship you. We worship you. Isena kito korutung arata sanda karua. Irata yana marua. Iseki orata sinamakua. Irata sena kiora. Irata yana mo. Alleluia, alleluia. Oh, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Penolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk hadirat urapan kuasamu. Terima kasih Engkau telah menjamah di tempat ini di gerejamu dan juga untuk para pemirsa yang menyaksikan live streaming, ada sukacita, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, dan pikiran kami untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan untuk mengikuti tubuh dan darah Yesus, dan kami akan melihat sesuatu yang besar bakal terjadi dalam kehidupan kami. Bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk saudara, shalom. God is so good, God is wonderful, Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti siapakah diri kita. Banyak anak-anak Tuhan, Ekel, can you help me my chair, please? Kita seringkali tidak pernah mengerti siapakah kita ini. Jadi saya mengajak saudara mengerti siapakah kita, supaya kita bisa mengerti dan tahu, dan kita istilahnya itu menyadari bahwa siapakah diri kita sesungguhnya. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak pernah bisa menyadari siapakah diri kita ini. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti dan belajar menyadari siapakah kita. Makanya kadangkala ini kita ini kesel sama orang. Apalagi di suasana seperti sekarang ini, gampang sekali tersinggungan, gampang sekali kekecewaan. Gampang sekali kita ngomong sesuatu, dipikirnya kenain dia, padahal bukan dia, saudara. Jadi kita lagi ngomong sesuatu, sudah mulai sensitif. Nah, saya ingin mengajak saudara, siapakah kita ini sesungguhnya? Banyak orang terlalu bangga akan dirinya kita juga. Berhasil, sukses, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Jadi kita terlalu, boleh dikatakan, membanggakan dirinya kita. Nah, saya ingin mengajak saudara mengerti sesungguhnya, supaya kita sadar dan kita tahu siapa kita ini, ya, supaya kita ini tidak terlalu membanggakan kita dengan hasil jerih payah kita. Jadi kita ini tidak boleh sorry ya saudara, kalau orang kaya baru tuh sok-sokan saudara pamer kiri kanan, supaya tidak lagi itu terjadi. Ya, orang pandai, orang pinter seakan-akan wih is the best, dia paling benar sendiri. Supaya kita nanti tahu, supaya belajar siapakah diri kita. Dan orang top, orang hebat, supaya belajar juga siapa diri kita. Kadangkala kita ini lupa daratan seringkali. Dan kita seringkali tidak pernah menyadari siapa kita. Kita kelupaan, sudah kenakan di dunia. Kita lupa rumah kita itu di surga, bukan di dunia. Di dunia ini temporary sebenarnya.
tapi enggak pernah sadar. Kenapa? Sudah tergelimang dengan harta, populer, nama, kedudukan, kehebatan, sudah lupa semuanya. Nah, saya ingin mengajak saudara mengerti pada malam hari ini, siapakah kita sesungguhnya. Coba kita renungkan, asal kita ini dari mana? Asal saudara dan saya jadi manusia ini dari mana asalnya? Halo, ngerti gak kira? Jadi kita ini kalau mau sombong, kalau mau kecewa, sakit hati, perasa, selalu pakai perasaan karena sudah keadaannya demikian seperti saya, gampang tersinggung. Supaya kita relax nih, kita itu asalnya dari mana? Hingga bisa berbentuk seperti ke sekarang ini, bisa ada sekarang ini, asalnya dari mana? Saya ingin mengatakan buat saudara, sesungguhnya asal kita ini dari debu dan tanah. Waktu debu dan tanah ini apakah langsung jadi manusia sesudah Tuhan ciptakan? Supaya saudara sama saya ngerti, supaya kita belajar. Waktu Tuhan membuat debu dan tanah itu belum langsung jadi manusia, saudara. Itu ingat baik-baik. Mari kita baca kalau saudara tidak percaya, Kejadian pasal yang kedua. Di Roma 8 di garis batas, nanti kita kembali sesudah-sudah pesan berikut ini. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, perhatiin baik-baik, perhatiin baik-baik. Ketika, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk ya, jadi dibentuk, manusia dari mana? Jadi Tuhan itu membentuk manusia itu dari debu dan tanah, that's it. Itu yang dikatakan, baru kalimat yang kelanjutannya dan, ya. Nah, jadi manusia itu sebenarnya asalnya dari mana? Debu sama tanah. Saya tanya buat saudara, percaya enggak? Jadi yang ngerti ini saudara, percaya atau tidak, make sense atau tidak, bahwa manusia itu asalnya dari mana? Debu sama tanah. Nah, kalau debu dan sama tanah, coba kita lihat. Seperti apa debu dan tanah itu? Dikebas aja juga terbang. Tanah itu sekasar diinjek-injek orang, betul enggak? Suka dilemparkan sana kiri juga, saudara. Enggak dianggap juga kalau tanahnya kotor. That makes sense? Nah, apakah ini membuat kita hidup? Saya jawab belum. Karena baru dibentuk, kata firman Tuhan, bukan kata saya loh. Baru dibentuk manusia. Dibentuknya itu lewat apa? Debu sama tanah. Ngerti ya, saudara? Jadi manusia itu wajahnya ini, semuanya ini, asalnya dari mana? Debu sama tanah. Pertanyaan saya, ini pun sudah, kalau saya boleh ngomong, ini sudah boleh dibilang supranatural. Loh iya dong, kita ini hidup sebagai debu dan tanah, masa iya sih kita debu dan tanah? Loh, ini ayat ini ngomong begitu. Jadi kita ini sudah dibuat Tuhan secara apa? Supranatural. Jadi hidupnya kita, harus secara apa? Supranatural. Lewang kita asalnya itu supranatural. Mana make sense sih kalau kita supranatural, kita ngomongnya tentang yang daging. Tidak make sense. Daging itu dibuat dari apa? Dari debu dan tanah. Kita ini dibentuk dari debu dan tanah. Jadi waktu kita bentuk ini bisa jadi orang itu supranatural. Daging enggak bisa menjadi manusia. Yang bentuk itu membuat bentuknya itu yang disebut supranatural. Coba saudara buat manusia dari debu dan tanah, bisa enggak? Enggak bisa kan. Supaya saudara sama saya relax nih saudara asal mulanya. Nah, baru step yang itu step yang pertama, baru step yang keduanya menghembuskan nafas apa? Hidup, jadi nafasnya Tuhan begitu ke dalam hidung, apa ke dalam hidungnya, di dalam hidung, makanya hidungnya kita punya dua lubang saudara, dihembusin Tuhan itu saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau dihembuskan saja demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidup karena apa? Hidup karena apa? Hembusan nafasnya dari siapa? Tuhan. Make sense ya? Jadi dibentuknya sama Tuhan dari debu dan tanah. Itu sudah supranatural. Waktu dihembuskan sama Tuhan, itu berbicara apa? Spiritual. Itu berbicara tentang roh yang ada di dalam diri kita. Jadi saudara sama saya itu
kalau saya boleh ngomong apa? Manusia roh. Yang membuat kita hidup itu bukan jantung kita. Yang membuat hidup itu roh kita yang mengaktifkan jantung dan peredaran darah itu. Does make sense? Does make sense, saudara? Right there? Does make sense? Ini bukan pelajaran, ini kenyataannya begitu. Memang kita hidup dengan apa debu dan tanah hingga dibentuk menjadi apa? Manusia. Wah, makanya waktu dia dihembuskan, kita sudah punya apa? Rohnya Tuhan sesungguhnya. Tetapi kita tidak pernah menyadari itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti ya, kalau kita kebuka mata pikiran kita, saya harap Tuhan membukakan mata pikiran kita, kalau saudara mengerti yang membuat kita hidup itu adalah hembusannya Tuhan. Hingga semua organ di dalam tubuh manusia berbentuk. Mohon maaf saudara, kalau saudara menyaksikan live streaming ini, kalau makanya manusia itu bersetubuh menghasilkan suatu sperma dengan induk telurnya hingga menjadikan manusia. Itu dari mana? Itulah yang saya katakan adalah roh. Manusia roh. Kenapa? Kalau rohnya tidak ada pada diri saudara, itu namanya mati. Itu yang dikatakan rohani. Sedangkan secara jasad manusia, kalau jantungnya tidak berdetak, itu disebut mati. Itulah pemikiran manusia. Makanya hembusan itulah yang harus saudara perhatikan. Kenapa? Karena itu yang membuat sebuah kehidupan. Hingga manusia ini bisa hidup. Makanya Tuhan ngomong apa? Makanya Tuhan itu menyuruh saudara sama saya hidup di dalam apa? Rohnya Tuhan. Supaya kita ini mengerti apa yang harus kita kerjakan. Mungkin saudara berkata, kok roh-rohan? Loh ini enggak roh-rohan saudara. Ini real, bisa disimak kita. Saya akan membuktikan bahwa kita itu manusia roh. Nah, kita buka dulu ya, yang disebut oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam roh itu seperti apa. Loh, kita aja ini hidup ini, itu sudah supranatural loh. Yes or not? Saudara sama saya hidup itu sudah supranatural. Bukan sekedar hidup-hidup saja, enggak supranatural. Orang dari debu dan tanah, kok Bapak ulangin? Iya, supaya jelas nih duduk persoalannya, saudara. Kita ini hanya dibentuk hingga menjadi orang sekarang ini adalah lewat debu dan tanah. Kenapa ada daging? Kenapa ada mata? Tuhan create namanya dibentuk. Coba, saudara, dikasih roh, enggak ada bentuknya, enggak ada badannya, cuma tengkorak, saudara, tulang belulang. Terus saudara berkata, aku inilah gunawan. Semua kabur, saudara, enggak akan deket. Makanya dibentuk sama Tuhan sedemikian rupa hingga kita melihat itulah yang disebut manusia. Yang dinamai Tuhan itulah manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tetapi sesungguhnya, kalau boleh ngomong sesungguh-sungguhnya, yang benernya saudara sama saya itu manusia roh. Karena apa? Karena Tuhan menghembuskan nafas apa? Kehidupan, hingga kita punya roh, dan roh ini yang seharusnya mengontrol hidup kita, bukan daging kita, karena Tuhan tidak menciptakan daging untuk menguasai roh, Tuhan menciptakan roh untuk menguasai daging, karena yang membuat hidup segala sesuatu bisa bersirkulasi, semuanya bekerja dengan baik, darah, jantung, ginjal, otak, mata, kaki, tangan, itu adalah apa? Roh. Itu spiritual. Makanya Tuhan tidak salah dong. Tuhan berkata, kita harus hidup di dalam roh supaya kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Berarti kita harus ngeroh dong. Enggak begitu. Ayo kita buka dulu saudara. Dasarnya dulu, Roma 8. Saudara bisa ngerti ini, it's wonderful. Saudara betul-betul akan menyadari. Tidak akan rasa tersinggungan, perasaan, kecewa, sakit hati. Roma 8, ayat 9. Sudah, Roma 8, ayat 9. Ini loh gimana caranya kita bisa mengerti Tuhan itu. Tetapi kamu,
tidak hidup dalam apa? Daging, melainkan apa? Rohnya itu besar. Kenapa rohnya besar? Karena Tuhan yang menghembuskan apa? Nafas kehidupan. Itu namanya spiritual. Jadi tidak salah dong kalau kita hidup dengan spiritual. Dengan yang artinya roh. Tuhan tidak menyuruh kita hidup dengan daging. Kenapa? Tetapi kamu tidak hidup apa? Dalam daging. Jadi Tuhan tidak menghendaki saudara hidup dalam apa? Daging. Melainkan, jadi Tuhan menghendaki kita, melainkan Tuhan jadi menginginkan kita hidup dalam apa? Dalam roh. Nah caranya, nanti saya kasih tahu caranya. Tapi ini dibahas dulu basicnya. Supaya saudara tahu siapa kita, siapa saudara dan saya, siapa itu kita, itu siapa. Gitu loh saudara. Dan kadangkala ini petantang petenteng begitu, sok-sokan, ngomong seenak jidatnya, sakit hati, nunjuk, menghakimi orang, sakit hati, kecewa, marah-marah, teriak-teriak. Kita enggak hidup yang benar. Kenapa? Sekali lagi, gampang kan saudara, basicnya. Karena, ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, jadi Tuhan tidak mau kamu hidup dengan apa? Daging. Kau enggak tahu daging? Flesh. Kebanyakan daging, darah tinggi, suka marah-marah. Sudah benar. Ya kan itu yang terjadi. Kalau enggak percaya, tanya dokter ya saudara. Terus, melainkan dalam roh, jika, tuh ayat itu jika, memang roh Allah diam, kalau betul-betul ada rohnya Tuhan dalam kamu, tuh titik, kamu melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, titik, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya apa? Bukan milik Kristus. Kenapa? Awalnya Tuhan ciptain kamu. Jadi seharusnya kamu jadi milik siapa? Milik Kristus. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena dia tidak sadar, tidak mengetahui bahwa yang memberikan kehidupan itu siapa? Rohnya Tuhan yang dimana Tuhan hembuskan di dalam hidup saudara sama saya. Kita ini berasal dari apa? Debu sama tanah. Makanya saya mengatakan begini loh saudara, apa sih yang mau kita banggakan? Apa? Rasa kecewa, rasa sakit hati. Kadangkala ini anak-anak Tuhan itu pinter-pinter apa? Pura-pura mendiplomasi. Kadangkala udah sakit hati, diplomasi yang inilah, yang ini pada sakit hati. Alasan inilah, kelihatannya sok smooth, sok good, tapi kekecewaan. Kamu saudara ingat tuh, Tuhan tuh gak bisa dibohongin. Diri saudara sama Tuhan gak bisa dibohongin. Kamu itu harus jujur. Kamu pikir kamu bisa membohongin pendeta? Bisa. Tapi kamu gak bisa membohongin Tuhan sama diri kita sendiri. Ayo, sekarang buka nih Galatia 6. Ya. Saya ini hanya memberitahu buat saudara, sadarlah akan diri kita masing-masing. Supaya kita bisa hidup di dalam apa? Dalam roh. Nah, Galatia 6 nih saudara. Ayat 8. Gampang sih hidup dalam roh, gak dibuat-buat nih. Oh. Sebab barang siapa menabur dalam daging, jadi saudara hidup dengan daging. Apa-apa sakit hati, apa-apa kecewa, marah, diplomasi dengan yang rohani, tapi padahal kita menutupi, ya. Kita merasa disinggung dan lain sebagainya dan tersinggung kita. Ia akan menuai apa? Kebinasaan dari daging. Jadi sakit hati, kekecewaan, perasa, gampang tersinggungan. Saudara akan binasa dari dengan daging kamu. Karena apa? Barang siapa menabur. Saudara sudah menabur bukan dengan spiritual. Saudara nabur dengan apa? Dengan daging yang disebut flesh. Yaitu apa? Daging itu adalah menimbun semua dosa-dosa, hal yang negatif yang Tuhan tidak inginkan. Itu daging. Makanya Tuhan tidak mau saudara hidup sama daging. Makanya Tuhan kasih ini namanya Alkitab. Tuhan mau saudara sama saya hidup di dalam apa? Rohnya Tuhan. Itu loh saudara. Ngerti ya saudara? Nanti saya kasih tahu Tuhan itu siapa. Supaya kita nanti juga belajar saudara. Ya. Terus kita akan menu apa? Ayat 8. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan ngapain? Menuai hidup kekal dari apa? Rohnya Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan diciptakan segala sesuatu dengan supranatural. Dengan ajaib, dengan luar biasa. Makanya banyak orang berkata kita harus hidup dalam roh-rohan. Ini enggak roh-rohan, saudara. Memang ini kenyataannya, enggak ada roh-rohan kita ini. Gampang dimengerti sebenarnya. Ciptaan Tuhan itu
menghembuskan nafas, bayangin ini, menghembuskan nafas lalu bisa jadi manusia. Coba saudara buat dari debu dan tanah, saya mau lihat nih. Coba saudara buat dari debu dan tanah, terus dihembusin. Hidup enggak? Coba saya mau lihat saudara. Enggak kan? Jadi kalau saudara sama saya enggak bisa buat itu, berarti Tuhanmu itu apa? Spiritual. Allah itu adalah roh. Makanya Tuhan minta kita juga hidup di dalam roh. Kenapa? Karena saudara sama saya juga manusia roh. Makanya waktu kita meninggal nanti, enggak ada lagi daging, semuanya jadi belatung. Kenapa? Kembali kepada asal mulanya. Karena kita ini debu dan tanah. Tetapi roh itu kembali sang pencipta, yang di mana akan dihakimi asal mula kita hidup karena roh. Make sense? Doesn't make sense? Jadi supaya saudara ngerti dan tahu saudara. Ya. Jadi kalau apa yang betul, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau saudara naburnya tukang marah, maki-maki orang, perasa, sakit hati, ya nikmatin aja. Nanti yang datang akan apa? Yang buruk. Memang kamu naburnya seperti itu. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang kamu tabur itulah kamu yang tuai. Ya seperti itu. Makanya Tuhan minta kita hidup di dalam roh. Tapi bukan roh-rohan, bukan. Maksudnya di dalam roh itu, kan aku menciptakan kamu, aku ini kudus, aku ini Allah, aku ini suci. Ya kamu hidup seperti aku hidup, itu loh kata Tuhan. Kan saya juga sudah menjelaskan saudara, apa itu kudus, kerelaan. Itu kan gak ngeroh saudara, oh, rela kok ngeroh. Itu kan kerelaan, kesungguhan, kesetiaan, itu namanya kudus. Ketaatan, that's it, empat definisi itu namanya kudus. Nah saya mengatakan buat saudara, kita kan sudah melakukan sebagai suami istri yang empat-empat itu. Rela, kesungguhan, ketaatan, kerelaan. See, itu kan gampang dicerna saudara, bukan ngeroh. Maksudnya roh itu, karena Allah itu adalah roh. Kamu tuh sama saya, saudara sama saya itu harus menyadari, kita ini asalnya debu tanah. Jangan sok-sokan kita ini jadi orang. Jangan cepat sakit hati, kecewa dan marah. Kita ini nothing. Gak ada sesuatu hal apapun. Buka 2 Korintus 3. Kalau saudara tahu luar biasa benar. Nih, 2 Korintus 3 ayat 17. Dia ngomong apa? Sebab Allah adalah apa? Itu roh. Jadi kenapa kita enggak bisa menyembah Tuhan dengan daging? Enggak bisa, Tuhan itu roh. Tuhan itu enggak punya daging. Tak kasih tahu. Sesungguh-sungguhnya ya Tuhan itu roh loh. Kenapa Tuhan menjemah sebagai manusia? Supaya saudara sama saya tahu bahwa itulah Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan enggak ada wujud manusia, terus dia ngomong, akulah Tuhan Yesus. Kabur saudara. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia supaya saudara tahu, oh ini namanya Yesus. Oh yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Memberitahu jalan keselamatan, memberitahu tentang kebenaran. Itu maksud tujuannya. Kenapa? Karena manusia itu sudah lupa asal mulanya. Makanya sampai hari ini akan terus menjadi kenyataan. Manusia itu seringkali lupa dengan asal mulanya, dari mana datang, dari mana dilawat, dijamah Tuhan. Lupa. Begitu udah di atas, waduh saudara, enggak tahan nek, enggak tahan. Begitu hebatnya udah ketata, petiti, sombong, waduh macam-macam saudara. Saya harap ini enggak terjadi sama kita. Nanti kalau terjadi, saudara naburnya itu dalam daging kalau begitu. Sombong lah, sok-sokan lah, paling hebat, paling bener lah, perasa, apa tersinggungan. Saudara akan nyabur, apa yang kamu tabur itu dagingnya, kamu akan nabur, akan nuai. Saudara pinter diplomasi, terus akhirnya sudah merancangkan plan untuk seseorang, untuk tinggalin semua segala sesuatunya. Saya mau katakan pada saudara, itu yang kamu tabur, pasti kamu akan nuai. Ini Alkitab kok, apa yang kamu tabur itu kamu akan tuai. Dan di hadapan Tuhan gak ada tersembunyi loh saudara. Ya, makanya lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini saya akan bacain saudara. Dengar baik-baik ini, perhatiin. Pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu ngapain?
bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, saya tanya, percaya enggak? Ini firman kan? Ini Alkitab kan? Ini adalah perkataannya Tuhan sendiri. Percaya enggak? Nah, kalau saudara percaya, saya tanya, ini supranatural bukan? Exactly, saudara. Kadang kala orang kok hidup dalam roh-rohan. Loh, ini enggak roh-rohan. Loh, saudara percaya Alkitab aja, itu supranatural. Loh, saudara percaya enggak? Tuhan itu di Kejadian pasal pertama, Tuhan ngomong ini. Aku menciptakan langit dan bumi. Percaya enggak? Dengan speak doang loh. Masa iya sih? Ngeroh dong. Loh, itu memang ngeroh sudah. Kalau enggak bisa ngelakuin. Siapa yang suka ke dukun? Kalau saudara suka ke dukun, saudara sebelum kenal Tuhan suka ke dukun, saya suka ke dukun. Nah, datang pada dukun, dukunnya umame. Saudara saya tanya, bro, ngomong apa? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Yang ngerti ya dia sama setannya yang ngerti, saudara. Dia enggak, kita enggak ngerti. Habis itu di nurut aja kita. Itu supernatural. Makanya saudara bisa ngelihat apa setan dan lain sebagainya, itu supernatural. Itu yang disebut roh. Tapi bukan roh-rohan, tapi memang fact. Memang nyatanya banyak orang ada yang bisa ngelihat begitu. Ya sana. Des itu roh. Jadi kita ini jangan lupa bahwa kamu itu adalah roh. Nih, seperti baptisan ini. Saya minta Gre tolong tayangin sekarang. Saya mengatakan buat saudara, sudah lihat ini di screen. Itu baptisan. Itu dari orang putih PSD, namanya Rubenstein. Itu PSD loh, orang putih. Di kolam baptisan. Saya mengatakan buat saudara, apa sampai bisa terapung itu. Itu orang putih, saudara. Buatannya kokoh kuat loh, saudara. Lu lihat. Dan beberapa orang di situ terapung. Bukan mainan apung-apungan, saudara. Waktu saya tanyain, di dalam sesudah dibaptisan itu, sudah beberapa gambar ada di situ, sudah lihat. Saya tanyain, what happened? Dia merasakan sesuatu. Dia melihat sesuatu. Dia merasa ada di sesuatu, di tempat yang lain. Itu supranatural. Kenapa? Allah itu supranatural. Kalau kamu mau hidup serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius sama engkau. Seperti yang dikatakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu hidup di dalam roh, kamu dapatnya apa? Ya spiritual, itu aja. Makanya sangat gampang. Kalau saudara lihat di dalam baptisan itu. Kenapa sih kita enggak bisa dengar suara Tuhan? Nah, kenapa sih kita enggak bisa hidup di dalam roh? Ayo, kita buka dulu sekali lagi, supaya kita make sure, Yohanes 4. Ayat ke-24. Nih, supaya kita ngerti sama-sama nih. Seringkali kita sudah baca berkali-kali, saya mau jelaskan sedikit. Karena waktu aja saya singkat. Allah itu roh, jadi roh gede. Jadi spiritual, roh supranatural. Dan barang siapa menyembah Allah yang roh itu, harus menyembahnya dalam apa? Rohnya itu bukan roh besar ini. Kalau roh besar itu rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan, nyembah Tuhan kan gak bisa, gak mungkin. Rohnya, kata R-nya itu apa? Kecil, berarti rohnya siapa? Saudara, sama saya. Yang Tuhan hembuskan itu, yang jadi hidup, yang mengendalikan. Makanya Tuhan itu minta kita hidup di dalam roh. Sebab Allahmu adalah roh. Make sense, doesn't make sense? Makanya tadi di depan saya katakan bahwa manusia itu adalah apa? Roh. Jadi yang bisa menghidupin kita, itu roh kita. Tapi secara dokter, jantungnya berhenti, itu mati. Tapi secara roh, rohnya sudah gak ada di tempat, kau mati, dead. Halo? Kita ini harus ngerti, saudara. Makanya disebut dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Nah buka, oh saudara. Yohanes 17 ayat 17 supaya ngerti jelas. Jadi supaya kalau sudah mau sosokan, sombong, tukang marah, maki-maki, tidak hidup dengan menjadi suami yang benar melindungi istri dan anak-anaknya. Nah, saudara ngerti oh ini. Saudara berhati-hatilah dalam hidup. Saudara enggak sayang sama istri anak-anak atau sebaliknya istri anak enggak sayang suami. Ya, kamu lihat sendiri nanti upahnya. Kalau kamu nabur daging, kamu akan menuai dagingnya itu sendiri. Kalau kamu sungguh di dalam roh, itu kamu melakukan apa? Akan menuai hidup yang kekal.
Kenapa? Karena Tuhan tidak ngajarin kita roh-rohan, tapi fact bisa dipikir dengan akal pikiran kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka. Yes? Dalam apa? Kebenaran. Jadi Tuhan itu minta kita hidup di dalam apa? Kekudusan. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah apa? Jadi kita harus hidup yang benar. Makanya Tuhan kasih tahu kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat, jangan diplomasi jadi orang, manipulasi perkataan. Ngerti mas saudara? Jangan kita manipulasi perkataan, lalu saudara jangan dimasukkan ke politik, saya beritahu besok. Dalam seminggu ada 5 hal, 6 hal, saya bersyukur, saya dikasih bahan banyak orang untuk akhir zaman. Saya tidak bicara akhir zaman, tapi saya mau tahu, mau beritahu apa yang terjadi hari ini. Kenapa saudara? Saya ingin kepengen saudara dan saya itu hidup lekat dekat akan Tuhan. Bukan enggak bisa, enggak mau. Itu aja. Bukan tidak mengerti, tidak mau tahu. That's key. Makanya berkali-kali saya ngomong buat saudara, doktrin itu menyesatkan. Enggak usah pakai doktrin, doktrinnya Alkitab kok, gampang dicerna kok. Pakai doktrin A, pakai doktrin B, doktrin C, jadi ribut malah. Wes pokoknya landasannya Alkitab aja gampang kok. Alkitab enggak susah kok. Enggak sulit sebenarnya. Selama kita mau percaya loh ya. That's it. Seringkali kita ingin mempertahankan diri kita masing-masing. Gereja A, gereja B, gereja C untuk apa? Oh, gua benar, lebih benar dari dia. Dia salah, ngajarnya gua benar. Terus dapatnya apa? Belum tentu di depan Tuhan kita juga benar. Orang kita ini dari debu dan tanah. Manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, seperti yang saya bilang. Kita adil saling mengasihi, kekurangannya saudara support. Kelebihan saya, kekurangan saya sudah support, kekurangan saudara saya support. Itu namanya love. Jangan mentang-mentang pendeta enggak boleh salah, siapa bilang pendeta banyak salahnya. Maju kena, mundur kena, yang saya kasih tahu saudara. Kegemukan kurang puasa, kurus tidak diberkati, serba salah saudara. Sih, saya mengatakan buat saudara, kayak simple aja hidup. Makanya saya mengatakan buat saudara, ketahuilah satu, bahwa kita diciptakan Tuhan, dibentuknya dari debu dan tanah. Berarti betapa limited banget kita itu. Oke? Kedua, Tuhan memberikan nafas kehidupan dengan apa? Rohnya, berarti spiritual. Arahmu, Allahmu bisa disembah dengan spiritual. Caranya, nanti saya kasih tahu. Gampang sekali kok saudara. Saya ingin conclusion semuanya dari basicnya ini. Nah ketiga, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk bisa mengerti apa yang dia mau? Tuhan mau kamu gak bisa hidup dengan apa? Daging. Supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau. Ngerti ya saudara? Karena daging itu gak bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Karena daging ini di luar, bukan di dalam. Ngerti ya saudara? Sedangkan yang di dalam itu spiritual, yang menggerakkan organ tubuh kita yang di seluruh di dalam. Saya ngomong yang spiritual, saya tidak ngomong yang jasmani. Kalau jasmani itu jantung kita, saya ngomong yang spiritual. Kenapa? Karena kita diciptakan secara spiritual. Makanya saya mengatakan buat saudara, kenapa harus spiritual? Karena Allahmu itu tadi saudara baca adalah, Yohanes 4 ayat 24 adalah roh. Right, make sense? Makanya apa yang disebut roh, kenapa Yesus itu, apa yang disebut roh? Makanya saudara lihat di Yohanes 17 ayat 17. Waktu saudara baca Yohanes 1 ayat 1 tadi, saudara diajak langsung masuk ke 17, firman itu adalah Allah. Nah, yang waktu saudara baca firman ini, makanya disebut spiritual. Tidak percaya, saya akan buktikan. Nih, saudara taruh buku Agatha Christie, misalkan. Saudara tanya anak-anak buku Doraemon, kalau ada di sini kan dulu ada Doraemon ya saudara ya. Terus saudara taruh apa, buku zaman saya itu ada Femina, itu saudara ya. Terus saudara taruh sebelah saudara game, cell phone, gitu saudara. Anak saudara main game gitu. Terus saudara kasih TikTok atau Instagram. Lalu yang paling belakang taruh Alkitab. Saya mau tanya buat saudara, mana yang bisa membuat saudara cepat tidur? Jawabnya apa? Alkitab. Betul enggak? Kita ini kadang kenapa cepat tidur? Karena kita enggak exciting untuk baca kitab, saudara. Orang kalau enggak exciting kemanapun juga malas, benar enggak? Dan akhirnya menutup mata.
baru baca menutup mata, tidak ada keinginan untuk mengetahui. Tapi kalau saudara Femina, Doraemon, game, saudara ada sesuatu keinginan untuk mengetahui. Nah, iblis sangat mudah masuk seperti yang demikian. Kenapa? Karena kita lupa basicnya kita itu apa? Spiritual. Saudara harus diisi dengan spiritual. Kalau saudara enggak diisi dengan spiritual, yang sangat kuat dalam hidupmu apa? Daging flesh itu yang menyeret saudara kepada apa? Kepada dosa. Di mana Tuhan benci akan dosa. Makanya Tuhan itu adalah roh Allah yang kudus. Makanya kita harus hidup kudus. Kudus itu enggak setiap hari pergi ke gereja, baca Alkitab terus. Enggak. Kata-kata definisi kudus itu tadi saya katakan buat saudara, kerelaan, kesetiaan, kesungguhan, ketaatan. Itu definisinya kudus. Jadi enggak susah. Bukan gua masih tubuh darah. Loh, kamu masih ada tubuh dan darah memang manusia. Tapi yang mau Tuhan itu kudus. Bukan soal tubuh dan darah, saudara. That makes sense? Nah mungkin saudara ngomong, kenapa ya kok gue memang betul sih, gue kepengen tidur, malas baca Alkitab. Nah, Yohanes 8 saudara. See? Saya bawa dulu, agak sedikit panjang. Saya mau cepat tapi gak bisa. Tuhan berkata, gak bisa dijelaskan cepat-cepat. Oke. Yohanes 8, ayat 43-44. Ini back to Bible, saudara belajar sendiri. Saudara renungkan sendiri, benar gak saya ngomong? Jangan percaya sama saya. Percayakan firman Tuhan, percaya sama Yesus. Jangan percaya pada Rudi Gunawan. Rudi Gunawan nothing, pemain bulu tangkis. Itu saudara, saya bukan apa saya mampu, enggak mampu saya saudara. Saya setiap hari minta tolong Tuhan untuk bisa menjelaskan lebih gampang, lebih mengerti. Kalau pemain bulu tangkis, iya itu pun debu tanah juga saudara. Enggak ada artinya juga. Tuhan itu punya arti. Coba buka ayat 43 nih ya, baca sama-sama. Apakah sebabnya kamu saudara sama saya tidak mengerti bahasanya Tuhan? Sebab kamu tidak dapat menangkap apa firman-Ku, makanya kita ngantuk, enggak ada exciting, tidak mau mengetahui isinya itu seperti apa. Atau sok tahu, gua udah tahu semuanya. Nah, itu repot saudara. Kita ini debu dan tanah, artinya itu limited dan rentan dalam hidup ini. Kita butuh spiritualnya Tuhan itu, yaitu Roh Kudusnya itu. Tuh. 44, dengar baik-baik, bukan saya ngomong nih ya, Alkitab yang ngomong. Kenapa Anda bisa nangkep firman Tuhan, enggak ngerti firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan saudara sama saya ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu apa? Flesh tadi. Jadi kalau flesh itu keinginan apa? Iblis, hawa nafsu, untuk tidak bisa mengerti bahwa saudara itu hidup sebagai manusia spiritual. Sejak semula dan tidak hidup dalam apa? Tidak mau hidup dengan apa? Kebenaran. Tidak bisa diajarin yang benar. Maunya yang tidak benar. Contoh, huruara, hantem sana, hancurin itu, menurut dia happy-happy aja. Orang lain salah, dia benar. Nah ini loh saudara, mohon maaf ya, susah orang hidup benar itu di dunia, susah. Selalu dibilang salah. Apapun yang dikerjakan, salah. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu di tengah serigala. Kita harus tampil berbeda, Bapak Ibu. Kita tidak bisa sama dengan orang lain. Kenapa? Karena kita ini diciptakan secara supranatural sama Tuhan. Terus, tidak itu dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Flesh ini tidak ada kebenaran. Yang ada apa? Hawa nafsu, pertikaian, sakit hati, kecewa, iri, dengki, rese, hidup lagi. Saya mengatakan buat saudara, semua apa yang jelek diborong kita. Kita ini manusia yang sudah bertobat. Kita manusia ini yang sudah ditolong Tuhan. Hingga dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita, ya jangan hidup lagi dong dengan dosa. Pak, kita manusia benahi. Jangan excuse all the time. Kita harus ada kemauan untuk membenahi. Belajar. Kalau misalkan di-attack orang, belajar untuk mengampuni segenap hati. Jangan meng-create perkataan yang indah seakan-akan saudara good. Kita tidak bisa bohongin Tuhan dan diri kita sendiri. Ingat baik-baik saudara. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas apa? Kehendaknya sendiri. Iblis itu yang mempengaruhi kita. Sebab ia adalah apa? Pendusta. Dan bapa apa? Segala dusta. Itu loh kalau daging.
Kalau kita hidup dengan daging, kita mau berdusta terus, twist word. Bohong, tidak ngomong yang jujur. Balikin perkataannya, enggak ngomong jadi ngomong. Nah itu sudah. Does make sense, doesn't make sense. Jadi jelas nih saudara ya, siapa kita yang diciptakan Tuhan dengan nafas kehidupan, dengan spiritual, dengan rohnya yang luar biasa. Tuhan minta kita harus datang kepada dia, mengerti kehendaknya, hidup secara apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Betul saudara? Yang menjelma menjadi anak manusia. Siapa itu firman? Itu kebenaran. Jadi kita harus melakukan kebenaran. Makanya saya ngomong buat saudara harus baca firman setiap hari. Ngerti ya? Kenapa kita tidak mau mengerti? Karena kita masih hidup di dalam flesh. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. That's it. Clear. Nah, sekarang sudah tanya, gimana caranya kita bisa hidup di dalam roh? Gampang sekali. Lewat apa? Gampang. Gampang dicerna? Gampang. Mari. Nomor satu, buka Yakobus 5. Ini spiritual. Tuhan buka jalan untuk kita, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, supaya kita tahu siapa itu Tuhan, dan apa yang harus kita buat. Yes. See? Kan gampang kan saudara? Bukan roh-rohan, oh harus roh, harus gini. Enggak, gampang banget itu hidup dalam roh. Enggak roh-rohan, enggak ngeroh-ngerohan kita ini, santai saja. Enggak bakar kembang kayak apa, bakar Alkitab dimasukin, diminum, enggak. Santai saja, sudah semua ada di dalam Alkitab. Ayat 16. Yang pertama, gimana kita bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa bagaimana hidup di dalam roh. Yang pertama, dan doa lahir dari apa? Iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan apa? Membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16, dengar baik-baik. Tadi saya baca 15, supaya saudara ngerti 16 sekarang. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu, bukan ngomong ke aku apa lebih benar daripada kamu lebih benar daripada saya. Tidak. Saling mengaku apa? Dosamu, kenapa? Karena kita ini debu tanah limited. Enggak bisa ngapa-ngapain. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Hamba-hamba Tuhan satu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang lain. Harusnya begitu. Supaya kamu sembuh. Titik. Doa. Garis besar. Langsung alinnya baru. Doanya D-nya gede. Karena di permulaan huruf. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu berbicara spiritual. Spiritual itu dibarungi dengan kebenaran. Doamu itu akan dijawab Tuhan kalau kamu hidup di dalam kebenaran. Percaya akan firman Tuhan. That makes sense? Makanya dikatakan tadi saya di depan, ini loh dibaca, direnungkan, dipercayai, dan dilakukan. Maka doamu akan didengar. Tuhan akan mengabulkan. Kenapa? Doa itu berbicara supranatural. Dari mana? Dari saudara melakukan firman. Sebab firman ini adalah supranatural. Doa itu hubungan pribadi antara saudara sama Tuhan, sang penciptamu. Makanya kita diharuskan berdoa. Supaya punya hubungan relationship, enggak lupa sama sang pencipta. Enggak lupa sama yang create kita jadi hidup seperti ini. Does make sense? Does make sense, saudara? Makanya saya ngomong buat saudara hari ini. Bahagia loh kita ngerti firman. Jadi saya enggak ngajarin saudara roh-rohan kan? Enggak. Loh, saya mau tanya, masa Pak doa itu supranatural? Loh, saya mau tanya nih saudara, saya mau tanya. Ini baru saya sampaikan satu ya, nanti saya sambung lain waktu. Ya. Nanti kalau besok bisa saya masukin, saya kita khotbah ini. Saya mau tanya, saudara kalau doa itu ngomong sama siapa? Saya tanya nih, saudara doa itu ngomong sama siapa? Ayo, saya tanya, kan sudah berdoa nih sebarang doa. Oh, Tuhan pakai bahasa roh segala lagi. Ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Saudara doa itu ngomong sama siapa? Ayo. Saudara ngomong sama siapa? Bingung gak saudara? Saudara ngomong ya sama Tuhan. Lah Tuhan itu apa? Ada di depanmu. Aku Tuhan. Ayo kamu minta apa? Gitu? Tidak. Tadi dikatakan Allah itu adalah roh. Jadi yang bisa ngadep sama Tuhan dengan apa?
dengan roh, yaitu apa? Doa, itu supranatural. Apa yang harus dilakukan lewat doa? Harus hidup di dalam apa? Kebenaran. Saudara harus baca firman, sebab firman itu adalah kebenaran. Saudara harus hidup dengan benar, kudus, suci, yang saya katakan tadi. Ini saya ulang lagi, kerelaan, kesungguhan, ketaatan, kesetiaan, itu kudus. Definisinya kudus itu. Mana ngeroh, enggak ada roh. Kita semua bisa melakukan kalau mau. Tapi kenyataannya enggak mau. Yang lebih kuat apa? Dagingnya. Siapa saya? Nanti kalau dead. Kalau dead, ini kalau dead. Baru ketahuan kita ini siapa kita. It's too late. Enggak bisa lagi, saudara. Makanya kalau ada yang supranatural, jangan di against. Loh, kita ini memang supranatural. Hidup aja dah supranatural, spirit by spirit. Halo. Siapa yang bisa membuktikan diri kamu tuh manusia tulen? Ayo buktiin. Ada, saudara. Udah jelas Alkitab mengatakan dihembuskan dengan nafas kehidupan, period. Waktu dibentuk, hidup, dead. Yuk, song leader, yuk. Pemain musik. Ngerti ya, saudara? Jadi saya baru kasih satu dulu. Gimana caranya kita bisa masuk yang mau Tuhan kehendaki? Kita juga harus masuk di dalam supranatural, yaitu roh. Roh itu enggak roh-rohan, yaitu apa? Lewat doa. Bagaimana doa yang baik? Doa yang hidup di dalam kebenaran. Oknumnya siapa? Saudara. Saudara harus mempercayai kebenaran, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Makanya baca setiap hari. Amin, saudara. Karena masih panjang, saudara. Saya tidak mau saudara ngantuk. Nah, ngantuk saudara tahu sendiri ya. Saya enggak nyebut saudara sendiri. Nah, makanya saya ngomong buat saudara hari ini. Yuk, kita menyadari siapakah diri kita. Amin. Nanti saya sambung besok pagi. Tuhan memberkati. You are the God that healed me. Kita masuk dalam tubuh dan darah Yesus. You sense your word. You sense your word. And you're real. Mind the sea. You are the Lord. You are the Lord. My healer. You are the God, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer, you sense your word, you sense your word, and you're here, my the sea. You are the Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word, and you're here, and you're here, my the sea. You are the Lord. You are the Lord, my healer. My healer. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, sungguh kurasakan hadirat-Mu ada di daerah kami. Supaya kami sadar Allah kami adalah Allah roh yang supranatural, yang luar biasa. Makanya Kau menciptakan kami manusia roh dengan tujuan untuk bisa memuliakan-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh kami ini harus berhubungan dengan roh-Nya Tuhan. Lewat apa? Salah satunya lewat doa. Doa yang bagaimana? Doa yang hidup di dalam kebenaran. Mempercayai firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Dalam hidup ini, ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Janganlah kami menipu diri kami sendiri. Kalau kami lagi sedang kecewa, lagi tersinggung, enggak suka hati. Meng-create sesuatu yang kelihatan manis dan kelihatan sopan. Tetapi sesungguhnya mereka menyimpan luka yang besar. Tuhan ingatkan kami
Firman-Mu jelas, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena di hadapan Tuhan kami telanjang. Semua kelihatan sampai ke sumsum tulang kami. Manusia bisa membohongi manusia, tapi manusia tidak bisa membohongi dirinya sendiri dan Tuhan. Tuhan, ajari kami mengerti bahwa kami ini harus punya roh takut akan Tuhan. Tidak hidup sesuka-suka kita. Dan hanya sambil lalu saja ke gereja. Dan tidak serius dengan gereja. Kita anggap semuanya sama. Yesus tidak pernah sama. Dia akan mengadakan penghakiman secara luar biasa. Besok, supaya kami mengerti, begitu tandanya sudah sangat amat dekat sekali. Apakah kami mau terus hidup di dalam daging? Apakah kita mau terus hidup di dalam ketidaktaatan akan firman? Tuhan, berikan kami hati yang baru. Berikan roh yang baru. Berikanlah roh pengertian untuk mengerti firman-Mu. Dan roh takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan terlebih, bila kami sadar, kami ini dibentuk Tuhan dari debu dan tanah. Yang sangat rentan dengan masalah. Yang sangat terbatas. Hingga kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau. Itu that's true. Kalau kita menyadari sesungguhnya siapa kita. Terima kasih Tuhan. Bila firman ini tinggal di dalam hati kami masing-masing. Baik yang menyaksikan live streaming, baik yang di gereja, baik diri hamba sendiri. Firman ini bagikan pedang-pedang bermata dua. Dan keselamatan itu adalah masing-masing. Aku tidak peduli siapakah manusia itu jabatannya. Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya saat pengangkatan nanti kami tidak tertinggal. Dan nama kami dicatat di dalam buku kehidupan masing-masing. Dan masing-masing harus mempertanggungkan jawab keselamatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kini pas saatnya kami masuk dalam tubuh darah Yesus. Saya minta lakukan dengan sakral ya saudara. Bangkit berdiri yang ada di live streaming. Dan sungguh-sungguh jangan diganggu kiri kanan. Matikan hal-hal yang tidak berkompeten dengan saudara. Dan arahkan dan fokus. Hargai hadirat urapan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di gereja ini. Dan juga ada di rumah saudara yang menyaksikan live stream di mana sudah berada. Mari jemaat Tuhan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya. Masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya lewat tubuh darah Yesus ada kuasa. Ada mujizat. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan dan aku diselamatkan. Dosaku pun juga ditebus sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Aku akan putihkan seperti salju. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hari ini dosaku sudah ditebus. Dan hari ini aku sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Silakan duduk saudara. Dan saudara masing-masing berdoa sekarang minta kepada Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan bersama-sama. Musik nyanyikan satu lagu, You Are The God. Healer, you sense your word, you sense your word, and you're real, and you real, my to see, you are the Lord. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Saudara, kita akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Persiapkan diri kita sekali lagi lakukan dengan sakral ya saudara. 1 Korintus 11, 27-30 mengatakan, barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri
Dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11, 23-24 mengatakan apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencam-camkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus, yaitu rotinya saudara, tinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan-awan, berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga, tubuh Kristus terombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari mikrochip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya. Jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta telinga rohani keluarga besar saya dan keluarga saya terbuka untuk mendengar shofar itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Jika ada di dalam keluarga saya yang belum bertobat, pertobatkanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika di dalam keluarga saya ada yang tidak sungguh-sungguh atau suam-suam ikut Tuhan, Tuhan ampuni dosanya. Demi nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, roh yang baru, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, buah tangannya diberkati. Dan kami juga berdoa demi nama Tuhan Yesus, supaya kondisi kesehatannya sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak keluar masuk rumah sakit. Jika saya tua nanti, saya minta ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, tidak sakit-sakitan dan juga tidak ada utang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya firman-Mu berkata, sampai rambut putihmu, aku menggendong kamu. Saya tidak mau menyusahkan suami saya, istri saya, dan anak-anak saya. Dalam nama Yesus, saya percaya Yesus dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Allah yang menebus dosa, yang mengangkat kutuk kami, yang menyembuhkan penyakit kami dan memberkati hidup kami. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. You are the Lord, you are the Lord, my healer, my healer. You sense your word, you sense your word, and you're healed, and you're healed, my deceit. Thank you, Jesus. You are the Lord, my healer. 1 Korintus 11, 25-26 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membahas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan menasar kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesus saya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, semua penyakit saya disembuhkan. Jika ada malam hari, sebutkan masing-masing apa penyakitmu. Hari ini juga sembuh demi nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia,
alergi, asam urat, darah tinggi, demi nama Tuhan Yesus, darah Yesus, semua sakit penyakit, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua virus corona, kami hancurkan sengatnya, kami patahkan kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di dalam rumah saya, tidak boleh ada di dalam suami, istri, dan anak-anak saya. Demi nama Tuhan Yesus, semua kuasa kegelapan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang dari surga turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dirinya Allah yang menebus dosa kami, yang mengangkat kutuk kami, yang menyembuhkan penyakit kami, dan juga yang memberkati hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, buah tangannya diberkati, dan apa yang berbuatnya berhasil, anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta, dan saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 hallelujah, hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, glory, ho ho. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, hallelujah, hallelujah, puji, hallelujah, hallelujah, puji. Sebelum kita selesai, jangan lupa besok jam 11 pagi ibadah di gereja, dan jam 6 malam ada di gereja di Rancho, dan jam 4 sore ada di Irvine. Dan saya minta on time semuanya, saudara. Dan satu hal, saya memberitahu buat saudara, jika saudara ke gereja harus pakai masker sekarang. Kenapa? Sudah diharuskan. Ya. Jadi saya minta buat saudara, sudah diharuskan, sampai saudara duduk pun harus pakai masker, kecuali yang khotbah. Jadi saya memberitahu buat saudara, song leader sama khotbah, enggak apa-apa. Jadi saya mengatakan buat saudara, supaya saudara mengerti dan tahu, karena sudah mandatory. Karena kemarin baru saya terima kabarnya dari gubernur, bahwa itu mandatory. Ya, kalau dulu memang belum, bisa pakai, bisa enggak. Tapi besok sudah harus pakai, kenapa? Ada polisi di depan. Dan polisinya itu masih aktif. Jadi saudara, saya minta saudara hormat dan mengikuti peraturan yang ada. Jadi seperti saya katakan, rule is law, faith is faith. Amin saudara, oke? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau sudah memberkati awal dengan hingga akhirnya, tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa biar firman itu tetap tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk besok datangkan umatmu. Semua roh ketakutan kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta ada sukacita, ada mujizat, ada kelepasan, ada kebebasan. Supaya kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Karena kami harus hidup di dalam roh. Kalau kami hidup di dalam roh dan kami percaya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjagai dan memperbaiki hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi atas, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka hidupmu akan diberkati hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan, amin. Dancing my soul.
kemuliaan Tuhan. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Sampai ketemu jam 11 pagi di tempat ini dan 6 sore juga di tempat Rancu serta Irvine jam 4 sore. Tuhan memberkati.